guys. Hari ni kita orang nak buat review pasal satu makanan ni yang viral sekarang. Makanan apa Syara? Latox. Ataupun kita panggil dia grape C. Sea grape. Okay. So sekarang ni korang benefit dia dulu. Tak maksud aku. Dia selain untuk boleh jadi cantik ke, awet muda ke. Kan macam kita ni, kita selalu pakai hot ni kan Encik? Ya, selalu pakai. Tahu tak ni dari mana? Tak tahu. Dari Sabah. Oh, Sabah? Wow. Sabah jadi cantik. Mata dah cakap lawa-lawa kan? Encik, bukan dah mentan? No, saya ada mentan. Okay, so sekarang ni okay. Kalau kita tengok packaging dia. This is lawa dua packaging dia. Guys, kemas. Kemas kan? Lepas tu nice lah. Nice padahal kan? Dia ada dua sos. This is satu cili dan satu lagi tak pasti apa. Ada dua cili dengan satu limau nipis. Harga dia RM15 eh. Dengan satu murah je RM15. Wow, RM15 guys. Wow. Okay, so dalam ni kalau nak try, kita terus makan lah. Tapi kita kena basuh dulu. Betul. Okay, jap. Kita orang basuh dulu, okay? Okay. Yang kita dah dibasuh. So, kita transfer dah prepare semua. Dan transfer ke dalam pinggan. Okay, dia ada cara makan dan simpan dia. Macam mana? Syara? Kita first of all, kita kena basuh dia. Lepas tu ada orang kata kita kena rendam dulu 3 minit. Lepas tu kita kena perah limau. Masamnya. Jadi kalau nak masam, kita perah lagi banyak-banyak. Kalau yang kurang nak masam tu, sikit pun tak apa dah. Macam meyurkan ya. Sedap je weh, dah lah first time makan. Lepas tu kita kena bau dia. Lepas tu ada dua sos ni, kita boleh cicah dia. Ataupun tu, kalau ada orang jenis suka tuang je terus, boleh je. Mana-mana pun boleh. Lepas tu jangan simpan dalam peti ais dan tempat yang panas. Okay, jom kita start. Jom, kita sabar, kita start. Nak cicah ke nak ni? Korang cicah lah kot. Okay, try. Kita try dengan sos ni, okay? Aku guna tangan ni boleh? Boleh lah, guna tangan kau eh. Macam pelik je. Kita boleh. Jom kita tengok orang Melayu. Satu, dua, tiga. Weh, nak try juga weh. Tunggu, tunggu. Kita dah start dah ni. Dia macam mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa macam letuk-letuk. Sedap. Ni siapa yang ni jenis siapa yang sangat suka ulam? Sesuailah. Sedap weh. Ada Ustaz kalau kat luar sana rasa, tahu. Aku tahu kat luar sana ramai yang ada suka makan ulam. Dia kena makan ulam. Ah, yang ni aku rasa dia boleh makan dengan nasi. Sesuailah untuk dia semasa-masa juga sebab kita dah pernah limau tadi. Patutlah. So ni aku try yang sos ni pula. Weh, yang kiri ni. Sama kan? Ni dia rasa apa? Masam? Ini masam-masam, dia lagi masam benda ni. Ini manis-manis sikit. Saya? Sili ni kalau saya nak makan, kita boleh. Weh, saya tak makan pedas. Oh, lupa orang pantang. Kita orang kata makan manis. 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 Dia tahan lama. So, kalau nak simpan untuk hari-hari. Kita dah tak ada kata korang saya. Kita tak ada kata korang saya. Aku suka sosnya lagi. Kan? Sosnya dia sedap. Sebab dia rasa macam manis kan? Kita cubalah makan ni nak tengok. Dah kini dah. Aku tak makan pedas. Ni. Kau ada makan ke? Makan. Tapi saya gastrik kan sekarang. Oh. Cina makan? Macam mana? Takut ada orang suka makan cili kat luar kan? Alah. Dia tahu macam mana nak makan cili macam ni macam. Tak feel tak makan benda ni. Rasa macam ngam lah. Ngam. Aku. Ngam eh. Main aku rasa. Mainlah try sikit demi korang eh. Boleh? Sekejap. Nak matahkan ke? Tak, tak. Aku gigit. Habis nak makan, eh? Sedap. Kau dengar bunyi dia? Dia rasa macam letak-letak dalam mulut. Dengar ke? Aku suka suara dia sedap. Dengar. Kalau kita lah, kita rasa lah. Yang ni tu sikit lah. Putih sikit. Okay, dah lah. Rasa dorang nak kena habiskan kot ni. Yeah, dah. Bye guys. Bye.